jualan tuh usahakan kalian tuh tempat untuk cuci tangan tuh nggak ada, ini harus ada. Oh iya. Ya, itu kalau bisa, terutama pekerja pelayanan harus pakai masker. Ya, jangan nggak pakai masker. Ya, kalau bisa tamunya pun harus selalu pakai masker. Yang mau beli itu juga harus pakai masker, karena bahaya corona itu terlalu membahayakan kita semua orang ya, bukan cuma ada diri kita sendiri, semua orang. Ya, kalau bisa nanti kalau tidak akan sekali lagi imbauannya. Belum ada tempat cuci tangan, nanti bisa kami cabut izinnya gitu. Ya, jadi usahakan nanti besok ini hanya peringatan sementara, besok usahakan harus ada tempat cuci tangannya ya. Terima kasih.